Selamat datang kembali di channel favorit Anda, SMC Media Visitama. Sebuah channel yang akan mengajak Anda terus berjalan untuk menelusuri jejak-jejak kejayaan leluhur Nusantara. Kali ini kita akan melangkahkan kaki menuju sebuah wilayah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Balong Bendo. Sebuah wilayah di Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Balong Bendo berada di ujung paling barat Kabupaten Sidoarjo. Jaraknya sekitar 26 km dari pusat kota Sidoarjo. Menurut catatan yang dihimpun oleh tim liputan SMC Media Visitama, di sekitar wilayah ini terdapat cukup banyak jejak-jejak arkeologis yang ditemukan. Tidak hanya yang berasal dari zaman Majapahit sekitar abad 13 hingga 14 Masehi, akan tetapi juga banyak ditemukan benda-benda bersejarah dari era yang lebih tua, yakni pada abad ke-10 pada masa keemasan Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Selain itu juga banyak terdapat nama dusun yang mirip atau bahkan sama dengan yang terdapat pada naskah-naskah kuno. Ada kalanya juga mempunyai nama yang sama seperti disebutkan dalam prasasti yang ditulis ratusan tahun lalu. Salah satu di antaranya adalah Dusun Wuringin Pitu yang berada di Desa Bakalan, Kecamatan Balong Bendo. Nama dusun ini identik dengan nama Waringin Sapta seperti yang disebutkan dalam prasasti Kamalagian, yakni sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh Airlangga dari Kerajaan Kahuripan pada tahun 959 Saka atau 1037 Masehi. Salah satu isi dari prasasti Kamalagian adalah catatan tentang pembangunan sebuah tanggul atau bendungan yang dinamakan Waringin Sapta, untuk mencegah banjir musiman. Prasasti Kamalagian terdapat di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Jaraknya sekitar 3 km di sebelah timur dari tempat ini. Di Desa Wuringin Pitu ini banyak terdapat jejak kekunoan yang masih dapat kita jumpai hingga saat ini. Di antaranya adalah struktur batu bata kuno yang berada di sebuah makam keramat. Juga terdapat semacam struktur pagar yang terdiri dari batu bata kuno. Tanpa sengaja, kami juga menjumpai benda arkeologis berupa batuan andesit yang berada di antara pemukiman warga setempat. Tri Suyitno, tokoh masyarakat setempat, menceritakan bahwa terdapat banyak sebaran bata kuno di dusun ini, baik yang berbentuk pagar yang telah runtuh maupun struktur lantai bata kuno. Warga juga sering menemukan bongkahan bata kuno, batuan andesit maupun benda-benda sejenis ketika membangun pondasi rumah. Kalau batu bata kuno di sini lumayan panjang, luasnya lumayan. Dari arah sana atau sampai sana, ini sampai sana, jejaknya sana masih ada. Sekitar sini, kalau bangun rumah, pasti ada batu segini. Batu kuno ya? Ini batu kuno. Saya dulu itu, bangun rumah saya itu, batu kuno banyak. Nah, sebelah saya itu, di depan mobil itu, dulu, zaman dahulu kala, ada semacam berumbang gitu tempatnya untuk pemandian. Zaman dulu kan ada kayak berumbang gitu kan. Kiranya diperlukan kajian sejarah yang lebih mendalam untuk mendapatkan data yang lebih akurat berkaitan dengan sebuah asumsi bahwa Dusun Wuringin Pitu ini adalah lokasi yang dimaksud dalam prasasti Kamalagian. Perjalanan tim liputan SMC Media Visitama terus berlanjut. Kami melangkahkan kaki tidak jauh dari Desa Bakalan Wuringin Pitu, tepatnya di sebelah timur desa ini. Sebuah wilayah pertanian yang cukup luas dan sampai sekarang masih produktif.
Di tengah-tengah areal persawahan terdapat dua buah hutan bambu. Dan tempat ini sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat. Inilah Dusun Pelawangan, sebuah pedukuhan di wilayah Desa Suwaluh, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo. Dua buah hutan bambu yang ada di tengah sawah tersebut sekilas tampak seperti rumpun bambu biasa. Akan tetapi jika kita masuk ke dalamnya, dapat kita temui banyak struktur batu bata kuno, pecahan tembikar, dan juga beberapa sumur kuno. Sekitar tahun 2015, mahasiswa dari jurusan Teknik Geofisika ITS Surabaya mencoba melakukan penelitian di sekitar lokasi ini dengan georadar dan geolistrik. Di antara catatan hasil penelitian yang mereka lakukan ternyata di luar dugaan, bahwa dalam area seluas kurang lebih 32 hektar di sekitar tempat ini, terdapat sebuah struktur bangunan yang relatif masih utuh pada kedalaman 2 hingga 5 meter. Akan tetapi bentuk bangunannya, fungsi, serta ukurannya belum diketahui dengan pasti. Data awal ini setidaknya dapat dijadikan sebuah catatan untuk penelitian lebih lanjut. Berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan di situs ini, beberapa kali dibahas dalam sebuah forum ilmiah berupa seminar dan diskusi publik bidang geologi, sejarah dan budaya. Dengan adanya berbagai jejak peradaban yang ada di Dusun Pelawangan serta beberapa catatan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tadi, di antara tokoh budaya dan penggiat sejarah ada yang berpendapat bahwa sebenarnya Pelawangan adalah sebuah pintu gerbang menuju sebuah tempat penting. Tempat itu diperkirakan berada di sebelah timur dari dusun ini. Pendapat ini juga didasarkan pada analisa toponimi atau arti dari nama-nama dusun atau nama desa yang berada di sekitar Kecamatan Balong Bendo, Kecamatan Taman, Kecamatan Wonoayu, dan Kecamatan Krian. Liputan khusus tentang lokasi tempat penting yang dimaksud dan bukti-bukti jejak arkeologis apa saja yang ditemukan, dapat Anda saksikan selengkapnya dalam tayangan video berikutnya di channel SMC Media Visitama. Demikianlah perjalanan kita kali ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel SMC Media Visitama, agar kita selalu dapat berbagi cerita tentang kejayaan leluhur Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.